Ya, selain memiliki keindahan alam, Banyuwangi juga memiliki makanan khas yang unik, yakni rujak soto. Kuliner legendaris ini merupakan perpaduan rujak petis dan soto daging sapi. Inilah rujak soto, kuliner legendaris khas Banyuwangi, Jawa Timur. Hidangan ini merupakan perpaduan antara rujak petis dan soto jeroan serta daging sapi. Rujak soto semakin lengkap disajikan dengan tambahan telur, emping, dan kerupuk udang. Untuk membuatnya, siapkan gula merah, pisang batu muda, kacang tanah yang sudah disangrai, petis udang, dan cabai, lalu haluskan layaknya rujak pada umumnya. Tambahkan lontong, kangkung, toge, kacang panjang, mentimun, tahu dan tempe, serta telur lalu aduk dengan bumbu rujak. Terakhir siramkan soto daging dan jeroan pada rujak petisnya. Rujak soto siap untuk disantap. Panduan rujak petis dicampur sama soto babat sama jeroan. Terus daging. Ini peninggalan dari leluhur. Khas Banyuwangi, Bu ya. Khas Banyuwangi. Terletak di Jalan Agung Wilis, Kelurahan Temanggung, Kecamatan Banyuwangi, kedai makan rujak soto ini tak pernah sepi pengunjung. Rasanya, sensasinya itu ada, jadi nggak berubah sama sekali antara rujak dan soto. Apalagi makannya siang hari kayak gini, wah, enak sekali. Rujak soto komplit dibanderol dengan harga Rp20.000. Bagaimana? Anda tertarik mencoba kuliner legendaris khas Banyuwangi ini? Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.